RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kabupaten Nias membagikan bantuan jaringan pengaman sosial dalam bentuk sembako terhadap masyarakat miskin non-PKH di tiap kecamatan Kabupaten Nias. Di hari pertama, Senin 27 April 2020, tim gugus tugas membagikan di 4 kecamatan. Untuk di Kecamatan Gide dan Kecamatan Sungai Adu, pembagian bantuan jaringan pengaman sosial dalam bentuk sembako dipimpin langsung Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nias, Dr. Andes Sehatuloli MM, dan ditemani Ketua DPRD Kabupaten Nias dan juga Kapolres Nias. Sementara di Kecamatan Inegawo dan Kecamatan Bawolato dipimpin Wakil Bupati Nias dan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. Pantauan RRI di lapangan, pembagian sembako tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat miskin non-PKH. Selain itu, tim gugus tugas juga membagikan sembako kepada hamba Tuhan, termasuk membagikan masker sejumlah 2.000 lembar tiap kecamatan. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Nias, Dr. Andes Gatululoli MM, di sela-sela penyerahan bantuan jaringan pengaman sosial kepada RRI mengatakan, bantuan jaringan pengaman sosial yang diserahkan ini untuk membantu masyarakat miskin non-PKH yang terdampak secara ekonomi penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Nias. Ia menjelaskan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias tahun 2020 ini diberikan kepada masyarakat miskin non-PKH berjumlah 1.802 kepala keluarga yang meliputi di 10 kecamatan dan 170 desa se-Kabupaten Nias, termasuk memberikan bantuan sembako kepada 505 orang hamba Tuhan. Yang kita lakukan hari ini adalah JPS yang berasal dari APBD Kabupaten Nias. Sesuai dengan peraturan atau Permendagri yang mengatakan bahwa itu JPS itu non-PKH. Jadi itu yang kita serahkan hari ini. Untuk Kabupaten Nias, tahap pertama ini hanya 1.802 kepala keluarga. Kita tambah untuk rohaniawan, ya 500 kepala keluarga, 500 orang ya rohaniawan. Ia menambahkan untuk di Kecamatan Hilir Serang dan Boto Muzei akan diserahkan pada hari Selasa 28 April 2020. Sedangkan penyerahan di Kecamatan Hili Duho, Kecamatan Mau, Kecamatan Somolemele, dan Kecamatan Ulugawo akan diserahkan pada hari Rabu 29 April 2020. Reporter RRI Net melaporkan. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.